Ni kita nak servis punya enjin tu ni. Mileage dah 83,000 lah. So 83046 lah net servis. Okay, stroke ni kita yang berada. So screw drain plug ni C12. Sambil tunggu minyak drain, kita buka filter. C8 lah, 3 biji cover oil filter. Buang dulu minyak lama dalam bekas oil filter ni, kita buang dulu. Kita lap sikit boleh kita ganti oil filter baru. Okay, untuk oil filter ni aku beli Shopee lah. Tu make sure ada spring lah kat dalam. Okay, kita masukkan oil filter lah. So belah yang ada lubang ni, belah luang lah. Ada lubang ni belah dalam. Tu pasang tu ya. Cuba oil filter ni. Nak bagi masa ni. Kan minyak tadi. Cuba balik skru tadi. C8. Jom skru ni make sure kita masukkan dulu semua baru kita ketatkan lah. So ni C8 ni kecil lah, so jangan kuat sangat kan. Nanti dia loose ataupun putus. Okay, kita sambung. So aku sengatkan motor sikit lah, buang lebihan minyak yang dah ada lagi. Lepas tu kita pasang balik lah drain plug tu. Kita lap sikit. Kita masuk skru. Skru 12 tu boleh lah. Okay, dah siap buang minyak tadi, pasang skru balik, pasang cover balik, semua dah pasang balik dah. Kita akan isi minyak balik lah. Kita buka cap plug ni. Untuk Legenda FI ni kita akan pakai lebih kurang 800 ke 850 lah. Apa-apa pun kita akan ikut dipstick balik lah, penuh tak penuh. Aku pakai funnel kecil ni. So, kalau aku tak pakai funnel pun tak apalah. Takut tumpah lah, dia akan meleleh. So, ni aku pakai Castrol 1040 semi sintetik. Kita minyak kita pasang balik akit. Tu aku akan run balik enjin. Ni dia jalan dulu, kita bubuh dia satu sampai empat. Lepas tu kita akan check balik level minyak enjin. Perlu tambah ataupun tak perlu lah. Dan kita dah panaskan enjin dah tadi. So kita akan check balik level minyak enjin lah. Kita buka. Kita lap dulu.
Ini kita check balik. Kalau check ni make sure hampa bubuh sampai rapat lah, baru tarik tulang balik. Okay, tukang dia check. So tu ngam-ngam lah, penuh. Cun-cun belak tu. Check sekali lagi lah. Ini macam ni cukup-cukup lah. Alright, heater. So, heater lah, tekan minyak enjin saja. So, kalau ada soalan apa boleh ke ruang komen lah. Jangan lupa subscribe, follow, share. Okay, moga bermanfaat. Jumpa lagi guys. Bye.